Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama kami Pengasuh Sektor 3 dalam Warta Ebenezer Minggu 7 Juli 2019. Selamat hari Minggu dan selamat datang bagi saudara-saudari seiman yang baru pertama kali beribadah bersama kami di jemaat GPM Somlagi. Mari kita ikuti informasi kegiatan pelayanan gereja pekan ini. Jemaat Tuhan, pembinaan dan pembentukan karakter, mental, moral, serta spiritualitas anak merupakan cara untuk menanamkan dan mewariskan nilai-nilai positif kepada anak. Karena itu, minggu ini kita akan dituntun dengan tema Anak Pewaris Nilai Kehidupan. Ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah minggu pertama serta bacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Diumumkan untuk pertama kali, calon pasangan suami istri yang akan mengikuti pergembalaan pranikah yaitu yang pertama saudara Eldo Dandirwalu dengan saudari Aksamina Miru, yang kedua saudara Erwin Besi Timur dengan saudari Jumelda Lolin Utuwali. Bagi anggota jemaat yang berkeberatan atas informasi ini, dapat menghubungi majelis jemaat di kantor jemaat pada setiap jam kerja. Anggota jemaat luar yang telah meninggal dunia pada minggu lalu, yaitu Bapak Nikodemus Watsira, pada hari Minggu 30 Juni 2019, asal jemaat GPM Sera. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang berduka cita. Untuk menjaga lingkungan yang bersih, indah dan nyaman, maka jemaat dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan masing-masing. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juli 2019 jam 6:30 di Gereja Ebenezer dengan penanggung jawab ibadah Angkatan Muda Ranting Solafide dan Majelis Sektor 1. Menyongsong HUT ke-19 Angkatan Muda Ranting Sion, maka dimohon keterlibatan seluruh pemuda dan siswa kategorisasi dalam kegiatan Sapa Berlian, Sabtu Pagi Bersih Lingkungan, Jalan Santai, Color Fun Run, Kampanye Kebersihan Lingkungan, dan Senam Pagi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2019 jam 5 pagi sampai selesai. Kumpul di Gereja Ebenezer dengan titik star Gereja Ebenezer sampai BPU Sejahtera. Guna mensukseskan pelaksanaan kegiatan Koinonia Angkatan Muda Cabang Ebenezer di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, maka dimohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk mengunjungi Basar Aneka Makanan yang dilaksanakan oleh Panitia pada hari Sabtu 13 Juli 2019 jam 7 sampai jam 12 malam di depan Gereja Ebenezer. Demi kelancaran ibadah, maka jemaat dimohon untuk tidak merokok dan tidak membuang sampah sembarangan di area gereja, serta tidak mengaktifkan HP selama ibadah berlangsung. Pendukung ibadah yang akan bertugas melayani ibadah minggu depan, 14 Juli 2019, sebagai berikut. Di Gereja Ebenezer, jam 6:30 pagi, paduan suara sektor 8, vokal grup cilik sektor 8, kolektan unit Bitfage, singers kelompok 2, pengiring Alen Leasa, multimedia robot Leluluan, dan voler Orat Mangun. Dan jam 9 pagi, paduan suara sektor 2, vokal grup cilik sektor 2, kolektan unit Kalvari, singers kelompok 2, pengiring Alen Leasa, multimedia robot Leluluan, dan Yoris Batlolona. Di Gereja Damai jam 6:30 pagi, paduan suara sektor 1, vokal grup cilik sektor 1, kolektan unit Dulos, singers kelompok 3, pengiring paduan trompet,
Multimedia Ivan Melalolin. Dan jam 9 pagi, paduan suara Sektor 6, Vokal Grup Cilik Sektor 6, Kolektan Unit Evata, Singers Kelompok 3, Pengiring Paduan Trompet, Multimedia Ivan Melalolin. Di Balai Pembinaan Umat Sejahtera, jam 6.30 pagi, paduan suara Vokal Grup Kolektan Mel 3, Singers Kelompok 6, Pengiring Eli Melmambesi, Multimedia Salmon Kuhulai. Dan jam 9 pagi, paduan suara Vokal Grup Sektor 11, Kolektan Unit Mahanaim, Singers Kelompok 6, Pengiring Eli Melmambesi, Multimedia Salmon Kuhulai. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Doa kami, kiranya Tuhan terus berkarya dan memberkati perjalanan serta perjuangan hidup Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat. Majelis bertugas minggu ini adalah Majelis Sektor 3 dan Sektor 4, serta Tua Gama, Bapak M. Komandeli, Bapak Y. Letlora, dan Bapak J.D. Nanaryai. Semua informasi ini dapat diakses pada Buletin Ebenezer dan media sosial. Saran dan kritik untuk peningkatan kualitas informasi ditujukan kepada tim Infodoc Jemaat GPM Saumlaki atau melalui call center Jemaat 0822-3963-6465. Demikian informasi minggu ini, berdoalah dan menanamkan nilai kehidupan positif kepada anak-anak kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.